Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya. Oke, let's go! Nah, kita mau masang L impusnya atau kepala impus yang untuk L ini. Nah, perhatikan yang atasnya tadi bagian merah. Merah ya? Iya. Berarti selang merah di atas. Ikuti ya posisinya. Kalau merah di atas, selang merah di atas. Oke, jadi seperti ini. Ini ketemu dia hitam, ketemu di kuning, biru, merah. Merah ini nggak lurus gini nanti. Nggak lurus gini kita masang, tapi dibengkokkan gini. Nah. Oke. Nah, untuk masang ya, kan berarti kan merahnya di atas tuh. Berarti masang L-nya seperti ini. L-nya harus ke arah bawah. Kan ini merahnya. Kan lubangnya di arah bawah kan? Iya. Paham? Paham. Berarti dia harus seperti ini posisinya. Ya, L-nya harus seperti ini. Iya. Ke arah bawah ya, jangan ke atas. Nah. Ini kan merahnya di atas. Saat kalian pasang ini merah L ke atas, nah, nanti saat kalian pasang ke impulsnya nanti kalian lupa tepas jadi kayak gini nanti. Mau, ha, jadi ke merah jadi ke bawah. Paham? Paham. Oke, pasang dia ke bawah memang langsung ya. Cara pemasangannya seperti apa? Seperti ini. Gak ada yang susah sih. Ini L-nya. Yang paling susah yang mana kalau kayak gini? Menurutmu? Ya, kalau di belah-belah gitu susah masangnya. Yang mana paling susah? Selang apa? Tutor lah bang, biar gampang. Tutor biar gampang. Ya abang kan tanya kau yang paling susah kayak mana? Biar abang yang masang yang paling merah, susah. Ah, yang merah. Sama kuning, biru. Satu aja lah, itu udah semua lah itu. Satu aja lah, nanti orang ini gak masang aja. Oh iya bang. Oke. Nah, pertama tangan kalian dialasi sama tisu. Yang bawah selangnya ini pegang pakai tisu. Fungsinya apa? Biar kesat, enggak licin. Paham? Satu lagi, alasi tangan kalian pakai tisu juga saat memasuk menekan L-nya. Ya, L. Ini tisu tekan, pegang fokusnya. Nah, untuk menekan itu enggak abang sarankan menggunakan kuku, enggak ya? Gak abang sarankan, nanti terkupak kuku kalian berdarah ya. Saat menekan itu posisi yang boleh menekan ini ya, ujung ini jempol sama ini tangan ya. Masih tangan kalian bisa gini kan, bisa gini tangan kalian. Nah, kalau kalian kalau bisa belum bisa, nanti kalau udah sering masang kayak gini bisa ya. Nanti bisa. Oke. Ya, enggak abang sarankan menggunakan kuku. Yang abang sarankan ujung jempol sama tulang ini ya. Oke. Nah, tadi merahnya di atas. Berarti masang L-nya ke bawah dia. Nah, ini pegang pakai tisu. Masukkan dulu ini. Yang ini nanti aja kita pegang tisunya, masukkan aja dulu L-nya ini. Nah, udah masuk seperti ini. Nah, posisinya seperti ini kan. Jadi kan dia gini. Tadi kan abang bilang L-nya ke bawah. Ya kan? Oke. Okay. Merahnya kan di atas. Berarti arah L-nya ke bawah kan, ke arah lubang. Ini masih mereng. Mas, biar kalian paham. Nah, gini ya. Udah paham? Sampai sini paham? Paham. Kan merahnya di atas selangnya, L-nya ke bawah ya. Iya. Semua berarti L-nya ke bawah. Patokannya merah itu, oke? Okay? Oke. Okay. Nah. Ini kalian abang bilang tadi tekan pakai tisu, tahan pakai tisu biar nggak licin. Baru ini saat menyorong gunakan tisu ujungnya biar nggak sakit jari kalian. Ya, ini fungsi tisu atas itu biar nggak sakit jari kalian. Nah, sorong aja seperti ini. Nah, ini udah dia harus kandas ya. Harus kandas. Jangan bang segini boleh nggak? Pokoknya kandas, jangan ditanya lagi. Paham? Bang boleh segini segini kandas, kalau udah dibilang kandas kandas, jangan ditanyakan lagi segini boleh segini boleh. Nih gampang ya masukannya. Iya pakai tisu. Udah tahu sekarang bang, udah tahu bang. Oke oke. Lanjut. Lanjut guys. Kalau susah cari trik kita, jangan dipertahankan susahnya. Trik banget. Oke jadi seperti ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Like. Share. Share.